Dalam hidup aku, aku memang tak sukakan buku. Aku tak suka membaca. Sebab aku rasa membaca tu membosankan aku. Dulu aku ada ramai kawan-kawan. Mereka juga sukakan hiburan seperti aku. Tapi sekarang, aku rasa mereka dah mula berubah. Nak kata keperiksaan semakin dekat, tidak juga. Tapi semacam ada budaya baru di sekolah dan di mana-mana. Mereka suka membaca. Kalau tak membaca pun, mereka rajin menelaah. Kenapa mereka jadi macam ni? Di sekolah, aku menghampiri kawan-kawan dan sebenarnya aku nak mengajak mereka berbual. Tetapi mereka tidak mempedulikan aku. Malah mereka terus membaca dan membaca. Entah apa yang seronok sangat dengan membaca itu, aku pun tak faham. Saat itu juga, aku berasa bingung dan kesemangat. Tempat arah tujuan dan berkembang. Tempat aku sedar, masa terus berlalu. Dunia semakin maju dan rancak namanya. Tapi aku tetap dengan dunia aku, seorang yang masih belum berubah. Aku tidak minat membaca, sedangkan mereka tekun membaca walau di mana saja berada. Macam seronok sangat kisah di dalam buku mereka itu. Aku rasa terasing. Dunia terus berputar mengikuti arus kemodenan seiring putaran masa. Dan aku perhatikan semua orang mula membaca walau di mana saja. Membaca buku, surat khabar atau apa saja asalkan mengisi masa. Aku masih sama bergembira dengan gaya hidupku. Sedangkan kawan-kawanku mengejar ilmu, membaca tanpa jemu dan di mana-mana. Aku masih asyik dengan gadgetku, masih alpa dan masih gairah dengan teknologi di tangan. Aku kehilangan arah tuju kerana tiada buku di tanganku. Mundar-mandir tanpa arah, aku berasa kosong. Sebab bila aku nak jadi begini? Sampai bila aku tak mahu jadikan membaca sebagai budaya dalam hidup aku? Sampai bila aku mesti ketinggalan, sedangkan aku tahu membaca boleh membawa aku jauh dan maju. Menjadi orang yang lebih berguna, malah membaca juga membawa aku mengembara ke dunia yang baru. Aku termenung memikirkan masa depan. Aku perlu berubah. Ya, berubah ke arah kebaikan. Berubah cintakan ilmu dan buku. Berubah jadikan buku sebagai peneman setia. Membawa buku di tangan walau ke mana aku pergi. Membaca. Jawatan. Ilmu.